Menguji konsistensi Real Madrid, pemimpin klasemen Real Madrid akan meladeni Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu pada pekan ke-30 La Liga 2023/2024. Duel Madrid versus Bilbao ini akan kick off Senin tanggal 1 April tahun 2024 jam 2 waktu Indonesia Barat. Sebelum jeda internasional kemarin Madrid maupun Bilbao sama-sama meraih kemenangan. Madrid menang 4-2 di kandang Osasuna sedangkan Bilbao menjinakkan sang tamu Deportivo Alaves 2-0. 4 gol Madrid ke gawang Osasuna dicetak oleh Vinicius Junior 2, Dani Carvajal dan Brahim Diaz. Sementara itu 2 gol Bilbao ke gawang Alaves diborong oleh Gorka Guruzeta. Meski main kandang laga lawan Bilbao nanti sepertinya tidak akan mudah bagi Madrid. Konsistensi Madrid bakal diuji dalam laga ini. Di La Liga musim ini Madrid adalah satu-satunya tim yang baru menelan 1 kekalahan. Kekalahan itu alami ketika tandang utama lawan Atletico Madrid pada pekan ke-6. Waktu itu Madrid kalah 1-3. Setelah itu Madrid belum lagi terpuruk di La Liga. Mereka melalui 23 laga tak terpecahkan yakni 17 kali dan 6 kali imbang. Menjamu Bilbao yang mereka kalahkan 2-0 lewat gol-gol Rodrigo dan Jude Bellingham pada pertemuan sebelumnya Madrid perlu waspada. Pasalnya Bilbao menunjukkan permainan apik dalam beberapa laga terakhirnya. Bilbao tercatat selalu clean sheet dalam 3 laga terakhir di La Liga. Sebelum menang 2-0 masing-masing atas Las Palmas dan Alaves Bilbao bermain imbang 0-0 dengan Barcelona. Konsistensi Madrid bakal diuji dalam laga kontra Bilbao di Bernabeu nanti. Endrick pilih Kylian Mbappe ketimbang Erling Haaland, kode keras bakal duet di Real Madrid. Pemain muda Real Madrid Endrick mengatakan dia lebih memilih superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe daripada striker Manchester City Erling Haaland. Pemain berusia 17 tahun ini telah mencatatkan 4 penampilan untuk Brasil dan dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Ia mencetak gol ke gawang Inggris di Wembley. Ketika ditanya siapa striker yang lebih baik di antara Mbappe dan Haaland, ia memilih Mbappe. Saya pikir, saya lebih memilih Mbappe, kata Endrick. Kylian Mbappe telah dikaitkan dengan kepindahan yang menentukan kariernya ke Real Madrid di musim panas. Pada usia 25 tahun penyerang tersebut telah mengangkat trofi Piala Dunia bersama Prancis dan merupakan pemain kunci PSG. Mbappe telah mencetak 250 gol dan membuat 106 assist dari 297 penampilan di seluruh kompetisi untuk Parisiens. Dia telah memenangkan gelar Ligue 1 5 kali bersama klubnya saat ini tetapi belum mengangkat trofi Liga Champions. Endrick akan berduet dengan sesama kompatriotnya dari Brasil yakni Vinicius Junior dan Rodrigo. Ia juga berpeluang satu tim dengan Kylian Mbappe jika sang striker Prancis benar-benar bergabung dengan Real Madrid. Mbappe dan Haaland dianggap sebagai dua di antara pesepak bola terbaik di dunia dan tampaknya akan bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or di tahun-tahun mendatang. Haaland berhasil memenangkan treble pada musim pertamanya di Etihad dengan City memenangkan Liga Inggris Liga Champions dan Piala UEFA musim lalu. Pemain internasional Norwegia memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka mengantongi 52 gol dalam 53 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia melanjutkan performa luar biasa itu musim ini mencetak 29 gol dalam 34 penampilan. Eder Militao tak bermain saat Real Madrid lawan Manchester City. Bek Real Madrid Eder Militao tertunda kembali. Pemain asal Brasil itu tidak akan bermain melawan Manchester City. Cedera ACL adalah salah satu cedera terburuk yang bisa dialami pesepak bola pada musim tertentu. Kemunduran ini seringkali membuat pemain harus absen selama hampir satu tahun penuh dan seringkali menimbulkan konsekuensi buruk pada kebugaran jangka panjang mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Real Madrid bersikap ekstra hati-hati terhadap bintang-bintang mereka yang mengalami hal yang sama.
Meski terus memantau kemajuan mereka, Thibaut Courtois mengalami kemunduran kedua dan prioritasnya sekarang adalah memulihkan Eder Militao. Awal bulan ini bek tengah Real Madrid asal Brasil itu dikabarkan mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihannya. Kembali ke lapangan berlatih dengan bola, ada harapan besar dia akan kembali fit setelah jeda internasional berakhir. Namun laporan terbaru dari Mario Cortegana mengungkapkan bahwa Real Madrid telah memilih untuk mengambil langkah mundur dalam menyambut kembalinya Militao. Bertentangan dengan ekspektasi, Militao tidak akan bermain melawan Manchester City meski hampir kembali sepenuhnya. Faktanya dia akan dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan akhir pekan melawan Athletic Club, tetapi tidak akan tampil pada malam itu. Kembalinya dia ke lapangan kemungkinan besar akan terjadi saat melawan Mallorca setelah pertandingan melawan tim asuhan Pep Guardiola. Eder Militao dianggap sebagai bek terbaik Real Madrid saat fit. Seperti yang terlihat pada musim lalu, pemain Brasil ini adalah bek tengah pilihan pertama Carlo Ancelotti dan merupakan salah satu pemain yang memimpin lini belakang tim untuk jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan untuk mengecualikannya dalam pertandingan penting UCL tidak hanya terkait dengan kebugarannya dan risiko kambuh. Militao keluar lapangan karena cedera dalam pertandingan pembuka La Liga musim ini bagi Real Madrid yang ironisnya terjadi saat melawan Athletic Club. Dia kembali ke skuad untuk pertandingan sebelumnya melawan tim yang sama dan dapat dimengerti bahwa dia sudah berkarat setelah lama absen. Mengingat apa yang akan terjadi pada leg pertama melawan Manchester City dan betapa berkelasnya lawan yang dihadapi Real Madrid di perempat final, maka dapat dimengerti jika pemain Brasil itu tidak beraksi. Lagi pula tidak adil dan tidak aman jika melemparkannya ke dalam jurang terdalam selama 8 bulan setelah cederanya.